emang dari gue pribadi, gue merasa ini kan kasusnya gede banget ya. Gede banget sih menurut gue. Justru ini heboh banget kalau di medsos sampai di infotainment gitu. Nah, gue merasa sebelum kasus ini clear atau ada penjelasan atau apa ini. Nah, menurut gue sebelum itu ada, gue pengennya emang mendingan vakum aja deh gitu loh. Karena bukannya tidak setia kawan termerembet atau gimana, cuman maksud gue sebagai sebuah band, menurut gue vakum jalan keluar terbaik sih. Karena mau bikin apa juga, lu tahu sendiri netizen. Kemarin aja gue bikin konten isinya cacian. Gue mau nyari dia aja, itu sulit gitu loh. Tapi gue ngerti apa yang dia alamin, mungkin berat banget. Bukan mungkin, berat banget. Yang paling dirugikan adalah ada beberapa sponsor di konten YouTube yang akhirnya mundur, dan ya wajar lah gitu. Yang gue merasa dirugikan adalah akhirnya kita tidak bisa berkarya lagi. Itu sih. Makanya gue tuh butuh banget, jangankan para wartawan atau media yang pengen nyari, gue sendiri juga bingung. Emang dia tuh HP-nya gak aktif, tapi gue tuh tahu banget sih dia pasti lagi berpikir dan lagi menenangkan diri lah. Tapi gue sebagai teman, gue juga berharap semoga ini bisa cepet dikelarin lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.